bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الرحمن نواس الهندي حفظه الله تعالى وزن اسم فاعل فاعل من السداسي، وزن اسم فاعل dari سداسي. استفعل يستفعل jadi مستفعلون. Tinggal apa? Tinggal alifnya itu dihapus, diganti dengan mim. Mustaftihun, yang meminta dibukakan. Mustangsirun, yaitu yang meminta datangnya pertolongan, meminta bantuan, pertolongan. Mustajirun, yaitu yang mempekerjakan. Mustambitun, yang mengambil ilmu, mengambil faedah. Ini insya Allah semuanya senang. Hatismal fa'il minal af'alil atiyah, datangkan isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Istaslama, yaitu menyerah atau berserah diri atau tunduk. Istafhama, meminta pemahaman. Istahsana, memandang bagus. Istajala, ini belum kan? Istajala yaitu tergesa-gesa atau bersegera. Kemudian istazana, memohon izin. Istaghfara, memohon ampunan. Istakbara, yaitu menyombongkan diri. Ini bermakna takalluf. Alif sin dengan tak di sini maknanya adalah takalluf terhadap asal fiilnya. Berusaha membesarkan diri padahal dia orang yang rendah. Istamsaka, yaitu memegang dengan sangat erat. Ini juga mengandung makna apa? Makna al-mubalaghah atau yang itu tadi, yaitu berusaha memaksakan diri, takalluf. Tuh, tinggal diambil contohnya istaslama jadinya apa? Mustaslimun. Istafhama Mustafhimun dan seterusnya, tinggal diambil salah satunya. Tayyib, qala hafizahullahu taala al-fi'lul mabni lil majhul. Nah, sekarang ilmu yang baru maksudnya di dalam kitab ini. Fi'il yang mabni majhul. Ini ungkapan yang dipakai oleh para mutaakhirun dari ahli nahwu, istilahnya mabni majhul. Adapun para mutaqaddimun istilahnya adalah apa? Al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluh. Fi'il yang tidak disebutkan pelakunya, dan itu lebih baik. Kenapa? Karena banyak sekali dari orang-orang Arab di dalam sastra mereka dan kalimat-kalimat mereka, perkara yang kita tahu siapa yang berbuat itu. Jadi bukannya majhul, tetapi sengaja tidak disebutkan untuk pengagungan atau untuk beberapa sebab yang lain. Bukan karena majhul, dia tidak majhul. Naibul fa'il lebih kurang. Itu yang maf'ul bihnya, jadi naibul fa'il. Tapi kita sekarang ingin fi'ilnya. Kita ingin fi'ilnya. Sayyid. Al-fi'lu ala qismain. Fi'il itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal al-mabni lil ma'lum, yang dia itu mabni untuk sesuatu yang telah diketahui, yaitu telah diketahui fa'ilnya. Wa huwa alladhi dzukira ma'ahu fa'iluh, yaitu suatu fi'il yang fa'ilnya disebutkan bersamanya. Mislu akala Khalidun ta'ama, contohnya adalah si Khalid memakan makanan. Ketahuan siapa yang melakukan perbuatan ini, yang makan. Faqada Muhammadunil qalama, Muhammad kehilangan pen. Dorobani Zaidun, Zaid memukul saya. Taib, semuanya diketahui pelakunya, jelas siapa pelakunya. Tayyib, wa qad arafta bi fadlillah ta'ala tasrifal madi wal mudhari', engkau telah mengetahui dengan karunia Allah Ta'ala cara melakukan sharaf terhadap fi'il madi dan fi'il mudhari' al mabniyaini lil ma'lum, yang mabni untuk yang maklum,
seperti apa doroba dan yadribu, bagaimana cara sorofnya doroba doroba dorobu dan seterusnya. Demikian pula kalau yang yadribu, yadribu yadribani yadribuna dan seterusnya itu. Fima taqaddam, di dalam pelajaran yang telah terdahulu. Wasani, sekarang pembahasan yang kedua, al-mabni lil majhul. Ya. Tidak diketahui pelakunya, maksudnya pelakunya tidak ditampakkan. Wa huwa alladhi hudhifa minhu fa'iluh, yaitu suatu fi'il yang fa'ilnya dihapus. Wa qama makanal fa'ili ghairuh, dan yang menduduki posisi si fa'ilnya adalah sesuatu yang lain. Seringnya ya naibul fa'ilnya itu, yaitu apa? Seringnya adalah apa? Maf'ul bihnya menjadi naib, menjadi wakilnya. Wa yusamma naibal fa'il, dinamakan dengan naibal fa'il, yaitu sebagai wakilnya. Naib kan mudahnya artinya wakil, secara mudahnya, yaitu yang menduduki posisi si fa'il. Mislu, contohnya apa? Ketika Khalidnya disembunyikan biar tidak nampak siapa yang memakan makanan ini, ukila to'amu, semula akala jadi ukila, semula wazannya fa'ala jadi fu'ila, kemudian fa'ilnya dihapus, kemudian to'am sebagai maf'ul bih menjadi apa? Menjadi naibul fa'il, jadi dia marfu at-to'amu. Yang kedua, fuqidal qalamu, semula faqada wazan fa'ala jadi fu'ila, jadi fuqida. Semula al-qalama jadi al-qalamu. Kemudian duribtu, semula apa? Dorobani zaidun, zaidnya dihapus, maka apa? Maka fi'ilnya tidak boleh doroba, tapi jadi duriba. Duriba, kemudian apa? Kemudian yang semula maf'ul bih, yaitu ya'nya itu dorobani, ya'nya ini adalah apa? Maf'ul bihi, dia menjadi apa? Menjadi naibul fa'il. Berarti harus polanya adalah pola marfu'. Kalau dia domir jelas apa? Fi mahali raf'in. Bagaimana pola fi mahali raf'in untuk mutakalim? Jadi tu. Seperti apa? Katab tu, akal tu, jalas tu, jaroi tu, masya itu. Jadi tu. Maka seperti ini pula, duribe tu. Bukan duribni, bukan duribani, tapi duribe tu. Baik. Ini adalah cara untuk membuat apa? Membuat mabni majhul. Ini insya Allah mudah. Ini belum membahas tasrifnya, ini baru membahas apa? Membahas cara membuat bentuk mabni majhul. Baik. Untuk amal manzilinya besok insyaallah, karena ini sudah ada amal manzili juga. Ilahuna wallahu a'lam.